disinilah tempat Paman Arasa minum air suci untuk menerima mahkota dari makhluk gaib sesuai perjanjianku dulu dengan Paman Arasa. Generasi ke-10 akan menerima mahkota tersebut. Sahabat Siar yang berbahagia, tak disangka keindahan panorama Gunung Puntang yang terletak di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, menyimpan misteri besar. Apalagi banyaknya mitos yang beredar di tengah masyarakat tentang keangkeran gunung tersebut menambah penasaran kami. Tim Siar Dalam Gelap mencoba untuk menelusuri jejak-jejak misteri yang tersembunyi. Mediumisasi pun dilakukan dan interaksi kami dengan makhluk-makhluk yang datang menunjukkan bahwa keangkeran Gunung Puntang hanyalah mitos belaka, dan misteri yang tersimpan pun akhirnya dapat terungkap. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Siar Dalam Gelap. Tujuan mereka membangun kolam ini, anda tahu nggak? Saya mau pulang. Mereka lah yang menyerang barat. Berarti dua makhluk itu sudah lama dilepaskan ternyata. Apa yang anda ketahui tentang sosok makhluk kembar tadi itu? Ketika anda diserang dia. Oh, berarti udah cukup lama sebenarnya itu ya? Iya. Terahkan jantungmu atau hentikan kegiatanmu. Masya Allah. Aji Dharma. Aji Dharma? Pertemukan saya dengan ayahanda. Dengan Braja Dharma? Pasukan selatan penuh dengan strategi. Mengobrak-nabrik pikiran kalian semua. Jadi mereka mencoba untuk mengadu domba tim STG. Dua kera putih. Ya, dua kera putih. Dan itu katanya apa namanya, murid kesayangan Ananjaya itu, dan sempat dirawat, dilatih oleh Ananjaya, dan pada akhirnya pak waktu ke depan. Hati-hati dengan tiga gunung. Tiga gunung yang akan bergolak. Kemarin ketika di Menore, anda menyebut ingin ke sini. Betul. Apakah yakin anda sudah siap? Siap apa itu? Anda tidak bisa mengelak dari perjanjian kami. Ah, kan yang perjanjian itu anda, kenapa saya disangkut pautkan? Ketika bukan anda yang memakai, semua pasukan harimau akan membelok. Cukup anda simpan. Simpan nih. Karena Paman Arasa memakai mahkota itu di alam gaib saat bertemu dengan Baruna. Masya Allah. Disinilah perjanjian kerajaan Sunda Pakuwa kuat.
Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.